Beda jeng tahun sama emena anugerah penyiaran Jawa Barat 2023 di kokolakin dina bulan Agustus marang jeng momentum mapag pemilu 2024. Eta kegiatan teh dipiharap mampu ngarojong 427 lembaga penyiaran di Jawa Barat. Ilu biung nanjirkan demokrasi serta orientasi politik masyarakat ke pemilu damai. Dina konferensi pers anu dikokolakeun poe Salasa 28 Agustus 2023, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet nembrakeun sababaraha hal anu beda dina anugerah penyiaran Jawa Barat anu ka-16 ayeuna. Salasaijina kegiatan anu dipaju dina bulan Agustus mapag pemilu 2024. Kukituna dina KPID Jawa Barat Award tahun 2023 aya kategori iklan layanan masyarakat atau ILM pemilu sarta program warta pemilu. Saestuna pihakna boga karep ngarojong lembaga penyiaran di Jawa Barat lebah nanjerkeun demokrasi turta orientasi politik masyarakat demi pemilu damai. Momentum pemilu gitu ya. Anugerah penyiaran tahun ini ada ILM pemilu gitu, ada program berita pemilu gitu yang kemudian kami ingin keterlibatan lembaga penyiaran dalam mendorong demokrasi di Jawa Barat dan Indonesia gitu. Karena momentum pemilu ini lembaga penyiaran menjadi kekuatan betul untuk mendorong maju mundurnya demokrasi gitu, maju mundurnya orientasi politik masyarakat. Jadi momentum itu, lalu yang kedua momentumnya insya Allah gitu di anugerah ke-16 ini ada deklarasi pemilu damai bersama kawan-kawan KPU Provinsi Jawa Barat, kawan-kawan Bawaslu, lalu disaksikan Pak Gubernur, disaksikan ketua-ketua partai, 18 peserta pemilu, 18 partai peserta pemilu, disaksikan Kapolda, disaksikan Bupati Kabupaten Sumedang dan yang lain-lain. Adiana miharep 437 lembaga penyiaran di sakuliah Jawa Barat henteu kendat-kendat midangkeun mangpirang program anu inovatif, inspiratif sarta mampu ngatik masyarakat Jawa Barat sangkan jadi warga anu cerdas, gede motivasi sarta boga inspirasi. Budi Hartati, Bandung TV.